Wakil Bupati Blora sedang meninjau lapangan di ruas jalan Kampolan Banjarjo yang rusak karena dia akan ditarik ke pusat untuk penanganan corona. Ini untuk relawan artis sedang kerja bakti untuk pengurukan menggunakan brosok di jalan-jalan yang berubah. Selain kita awali dari Kamolan, Seren Geden, kita akan ke Sepungin, Karang Talon, dan sekitar Banjar dan sekitarnya. Kalau panjang kita Karang Talon. Untuk hari ini kita hari ini kirim 10 rit besok di Banjar, di Sepungin 6 rit. Keprihatinan kita terhadap jalan-jalan lubang di Kabupaten Blora, sadar diri kita sebagai masyarakat membantu sesama. Selain pengerosokan tadi ya, mungkin kegiatan relawan hari ini apa aja nih Mas? Hari ini kita bagi masker, kirim brosok, sosial masyarakat yang lainnya, program bangunan jalan untuk tahun ini Pak. Belajar ke jadi tahun ini sebenarnya ada dua program antara Kamolan sampai Seberatu ya. Yang satu ruas Kamolan sampai Duruan ini tetap tahun ini insya Allah tetap bisa lanjut. Yang dari Duruan ke arah Sumberagung ini karena PHK belum bisa dilaksanakan. Tapi ya kita tetap berupaya kalau memang nanti di perubahan ada sisiran anggaran tetap kita akan usulkan untuk lanjutannya. Ini untuk antisipasi ini dari teman-teman relawan brosok sementara lah biar minimal lubangnya tertutup sehat. Pak, kalau tanggapan dari tempat sendiri banyaknya relawan atau keluarga yang terlibat dalam kegiatan? Ya terima kasih, ini teman-teman inisiatif ya, ini tidak anggaran dari Pemda tapi memang dari teman-teman relawan yang peduli melihat kondisi jalan seperti ini. Yang bisa dilakukan ya ini apa, menutup lubang-lubang ini dengan brosok. Sambil kita nunggu lelang, nanti insya Allah Kamolan sampai Duruan ya, jembatan itu tahun ini bisa dibangun.